Halo, assalamualaikum, salam sedulur. Kali ini saya akan membagikan trik caranya bagaimana bisa foto kita seperti online shop ya. Jadi seperti ini hasilnya, bisa kita lihat latarnya putih tanpa apapun, cuman modal HP ya. Seperti ini bisa hasil foto maksimal. Itu tergantung editor. Nah, seperti ini ya. Itu saya sendiri yang edit. Ya, seperti ini. Jadi buat kalian online shop, foto adalah hal yang penting dalam sebuah penjualan. Hal yang pertama kita lakukan, download aplikasi PicArt. Kita edit memakai PicArt. Karena PicArt sangat mudah ya lur. Pilih fotonya dan masukkan seperti ini, kita edit. Kita edit biar bisa latarnya putih. Atur cahayanya ya lur, biar sama. Misalkan atur cahayanya, pilih efek-efeknya yang tersedia supaya cahayanya bisa maksimal. Terserah mau efek yang mana, menyesuaikan dengan produknya. Lalu kita pilih gambar. Ya, langsung kita mulai ya lur. Kita pilih warna putih, langsung menggambar. Atur ukuran gambarnya. Ya, seperti ini. Kita langsung gambar pinggir-pinggirnya. Ini tergantung kitanya ya lur, mau kelihatan rapi atau tidak. Ini tadi saya terburu-buru, jadi ini ya, kalau hasil yang ini kurang rapi menurut saya ya. Kalau kalian orangnya hati-hati, pasti kelihatan rapi. Kalau gini kita harus berhati-hati karena kecil-kecil seperti ini ya. Menurut saya foto adalah hal paling utama dalam penjualan karena bisa bikin orang tertarik. Ukurannya bisa diatur, ukurannya diatur sesuai keinginan. Kita lihat ya, disimak. Diperjelas lagi kalau ingin lebih detail. Thank you.
Jadi kita harus berhati-hati untuk hasil yang bagus. Kita harus berhati-hati. Ya. Hasilnya akan seperti ini ya, Lur. Bisa kita lihat. Hasilnya seperti ini. Wow, sudah kelihatan ya hasilnya ya. Ya, sekian dan terima kasih tutorial dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Untuk mengetahui informasi tentang tutorial terbaru dari saya. Sudah segitu aja ya, Lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.